Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Caniago, Lurah Tegal Sari 3 Muhammad Yusuf Sormin bersama Ketua Pewarta Polrestabes Medan Khairul Lubis bersama-sama memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya virus corona. Ya, untuk kegiatan hari ini kita telah melakukan penyemprotan disinfektan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, dan rumah ibadah di Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Area ini. Itu pun sebagian rumah warga juga telah kita lakukan penyemprotan untuk mencegah berkembang atau maraknya virus COVID-19 yang kita kenal dengan corona. Mungkin itu. Udah ada bang warga masyarakat yang terjangkit bang? Untuk sampai saat ini berdasarkan data yang kita terima belum ada untuk di Kecamatan Medan Area khususnya di Tegal Sari 3 ini. Harapannya ke depan bang? Harapan kita ke depan semoga virus atau wabah ini dapatlah cepat berlalu, dan itu harus kita laksanakan dengan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan kehidupan secara pola hidup bersih dan sehat. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.